Eh, terakhir kemarin di mana ya? Sempatisternya masuk Duri ya kalau nggak salah. Terus habis itu dari Duri saya lanjutin ke Tembilahan. Nah, itu videonya nge-lag. Jadi ini posisinya di Tembilahan. Kita lanjut lagi, mudah-mudahan yang ini nggak nge-lag terus. Nanti bisa saya upload. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita arahnya ke Jambi. Lumayan lancar. Mudah-mudahan bisa sampai Jambi. Kurang ke bawah kameranya. Bagus pemandangannya. Kalau jatuh seru tuh. Masalahnya kalau jatuh dereknya jauh ke garasinya lagi.
mulai nge-lag. Saya perasaan lintas timur nggak kayak gini deh. Seribu malam pagi-pagi geli.
salib Intra. Kasihan banget simpatister di bawah saya. Kayaknya mulai lag ya. Ini udah Jambi kan? Oh, Jambi. Oke. Kita nggak usah lama-lama lah ya. Udah mau subuh juga. Udah ngaji. Lihat petanya dulu. Nih arahnya nih. Saya buka mapnya. Palembang. Oh, berarti kita lurus saja terus. Oke. Okay. Yang lurus. Oke, okay, sip. Kita cari arah ke Palembang ya. Kayaknya ini deh. Salib lah sekali-kali lah. Thank you.
sampai di terminal Jambi. Terminal atau apa ini nggak tahu. Kayaknya saya sampai di sini dulu, soalnya kalau lama-lama nanti biasanya tambah nge-lag kayak kemarin, akhirnya videonya jadi jelek. Jadi saya sampai sini aja, nanti kita lanjut dari sini ke Kota Palembang ya, lewat jalan-jalan yang lebih seru lagi mungkin. Masih pakai Simpatestar biar kayak bus Sumatera. Oke. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Jangan lupa like dan tinggalin komennya. Dan aktifin lonceng yang belum aktifin loncengnya. Iya, ada mabar busit nanti. Tenang aja. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Yes.